Yo guys, welcome back to my channel, Epun. Nah, udah ada opening kan sekarang kan? Udah puas kalian semua yang minta opening kemarin. Baru awal-awal sih ke... Gue mau ngomong apa sih anjing? 2000 years later. Never mind. Kita main aja lah ya. Nggak usah baik cincong. Ah, ini gimana? Sumpah gue takut gitu loh. BTW nama anak kecilnya yang satu lagi ini siapa sih namanya guys? Six ya? Siapa? Or something, gue lupa. Ini ditarik kah? Idih, pinter banget gue, parah. Terus dia lompat. Terus gue ditinggal. Nani? Oh, sekarang bisa mencet call. Di Q bisa call. Ah. Oke. Okay. Iya. Ah! Bentar lagi jatuh nih, bentar lagi jatuh. Gak suka gua, lari. Oh, enggak. Gua kira bakal jatuh jembatannya anjir. Itu ada gagak. Itu anak kecil. Hey, itu anak kecil di atas. Itu kayak anak kecil. Kayaknya bisa naik deh. Bodoh, Epun, bodoh. Ayo, Assassin's Creed lagi. Kita harus naik ke atasnya buat menyelamatkan anak kecil yang satu lagi. Atau itu bukan anak kecil? Ah. Genius. Dapat topi. Oh, bisa di-equip. Oh, kita bisa ganti-ganti, guys. Ternyata, guys. Nggak mau, gue mau lelaki kardus ini aja. Let's go. Lelaki kardus is terbaik. Katanya kemarin rekordan gue suaranya terlalu kelar sih. Gue jauhin dikit deh mic gue deh. Biar gue kalau teriak nggak kedengeran banget. Bocil. Kok masih ada dia sih? Mati dong gua. Potato aim anjim. Dasar potato aim. Kumpet. Sumpah, ini orang pasti kalau main Apex di silver anjir. Atau enggak bronze. Nembak gak kena-kena, cu. Gua kira di video sebelumnya, gua kira gua udah bakal gak dikejar-kejar lagi sama mereka, sama dia itu lagi loh. Ternyata masih dikejar aja. What the fuck, man? I don't like this. Baru ngatain dia kalau main Apex di bronze dan aku dead.
Oh ya kan gue bisa masuk ya. Ya Allah bego banget Epun, bego banget Epun. 3, 2, 1. Mati untuk kedua kalinya. Gue ikutin anak kecilnya aja deh. Kalau anak kecilnya nunduk, gue nunduk. Udah gitu aja deh. Amannya gitu deh. Gue ikutin AI-nya. Oke. Okay. Siap-siap nunduk. Siap-siap nunduk. Nunduk. Maju. Maju. Tahan nafas. Tahan nafas. Udah lu kerjain. Lu udah pergi dari rumah jauh cuy. Lu ngapain ikutin kita sih? Nyari-nyari kesini buat apa? Udah cari-cari. Ngapain kek di rumah kek? Main game kek apa kek? Kunci. Mantap. Tembak anjim. Oh my god, gue puas banget. Oh my god. Udah mati kah dia kah? Gua boleh lihat mayatnya gak? Pengen gua teabag. Oh gak bisa. Gak boleh, gak boleh. Gak boleh ada teabag di game ini guys, ternyata guys. Next. Kita exploring lagi. Berlayar kah pakai pintu rusak ini kah? Oh my god, really dude. Hah? Ya Allah, ini baru awal-awal banget, guys. Baru awal-awal banget ini. Oke, okay, berlayar. Ada botol. Gue masih gak ngerti sih sama jalan ceritanya sih. Mungkin kalau ada yang bisa menjelaskan ke gue. Apa? Tiba-tiba masuk keluar dari TV. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak suka bikin boneka dan bawa senjata dan ngeculik anak kecil dan pengen bunuh kita. Biar apa? Buat apa? Kenapa? Kenapa ada TV di laut anjing? Ini nggak tahu sih ini laut apa danau sih sebetulnya sih.
Cuma kalau gue lihat dari belakangnya itu yang ada pemancar buat batasan laut, kayaknya ini di laut sih. Di danau kan nggak ada tuh yang kayak gitu tuh yang di belakang tuh yang tinggi banget. What the hell is that? Why so big? Oh my god! Itu kota. Eh, kotanya kok gerak? Nani? Lah. Kotanya kayak ngeliatin kita. Okay. Hey, mau kemana? Ayo sini. Gua gandeng juga lu. Sini, ikut gua. Wait a minute, what is that? Guys, this is so creepy. Gue gak ngerti maksud jalan cerita ini apa. Achievement dapet. Yuk bisa tamatin. Oh my god, bisa tamatin deh yuk sekali aja. Ayo kita tamatin game ini guys. Kita bisa guys, ayo guys. Kita bisa. Kalau gue udah gak bisa, gue akan streamingin game ini. Biar ada yang temenin gue. Itu apaan yang jatuh? Ih. Jadi kotanya udah mati, anjir. What the hell is happening here? Apa yang terjadi di dalam sini? Kenapa kotanya mati? Kenapa listriknya masih nyala? Kenapa baju doang? Ini orang-orangnya berarti menghilang dong. Kayak tiba-tiba terus ketinggalan bajunya doang, guys. Nggak ada kan orang yang sekurang kerjaan itu naruh baju kayak gini kelihatan seperti orang lagi duduk. Kalau orangnya tidak menghilang. Berarti ada yang aneh di kota ini nih. Dan banyak TV. Gue selalu bingung deh sama TV-TV ini. Apa yang terjadi sini? Naikin gue. Pinter. Terus si Six-nya gimana guys? Oh I see. Maaf ya, lelaki kardus. Maaf banget nih. Ntar gue dipanggil sama si Six-nya guys. Cuma cara gue datengin dia ke sini anjir. I know. Bentar. Ih sabar. Gue juga bingung. Gue harus ngapain. Kayaknya gue salah melakukan sesuatu yang kesalahan deh guys.
Ya gak sih? Oh. Ditendang, terus kita naik. Nah. Hap. Ayo, ayo, kita bantu dia dulu naik sini. Gua kira gua melakukan kesalahan. Awas. Dia di atas. Kita di bawah. Wah, ini bagus banget gamenya. Bagus dan menyeramkan pas lebih tepatnya sih. Oh, gua harus ke sana. Oke. Hop! Lalu ditangkap. Lagu apa itu? Balonku. Kok balonku sih? Cicak anjim. Gue lagi mikir gitu loh tadi kayak kalau balonku yang dihap apanya? Ada orang bunuh diri. Terus bajunya ketinggalan. Ini kayaknya menurut gue ya, kayaknya orang-orangnya hilang deh. Kenapa ini, guys? Oh, gue harus matiin TV-nya kah? Oke, ada jalan lurus kayak gitu. And then masuk TV. Ma, masuk TV, Ma. Ma. Masuk YouTube. Jantung gue diuji di sini bener-bener. Gue jujur gak mengerti sama sekali game ini, guys. Gue bener-bener gak mengerti sama sekali game ini. Wow. It's a ghost town. Lupakan apa yang terjadi. Lupakan apa yang terjadi, guys. Dah, ayo sini. Ternyata ada jalan di sini. Tau gitu gua enggak usah exploring. Oke. Lagunya bisa enggak sih biasa aja?
Lagunya biasa nggak? Bisa nggak sih biasa aja? Gol. Nggak. Kayaknya nggak lewat sana. Nah kan bener. Anggap ini game 2D guys. Anggap game ini 2D pun. Larinya ke kanannya terus, nggak usah ke belakang-belakang. Jangan cari gara-gara. Oke? Ini ada orang naro tali buat ke bawah. Berarti ada something dong di atas. Terus ngapain gua ke atas? Itu pertanyaannya. Gua tuh ngapain sih di sini sih? Ya Allah, mukanya serem banget di lukisan. Gua gak tau ngapain. Gua bawa keluar aja yang penting. Sekali aja cukup bro. Gak usah dua kali. Punya gue ya udah cukup tadi. Ada orang disekap di sini dan lu mau masuk ngapain anjing? Ngapain? Kita ngapain di sini? Gue gak bisa banyak ngomong ya di game ini ya. Gue gak tahu kenapa. Gue terlalu takut dan terlalu serius anjir main game ini. Sidaknya gue sampai sekarang sih teka-tekinya gak terlalu bikin pusing banget sih. Kayak gue bener-bener nge-stuck yang bermenit-menit sampai gue harus buka harus buka YouTube buat ngeliat teka-tekinya atau gimana. Selama ini aman sih. Oke. Kita masuk gorong-gorong. Kayak kecoa. Yuk, thank you guys yang udah nonton, yang udah, jangan lupa di subscribe dan di like ya, jangan lupa. Thank you semuanya. Dan share ke teman-teman kalian juga kalau kalian suka dengan Little Nightmare 2 ini. Terima kasih semuanya, bye-bye.